Ja, ik probeerde veel in de diepte. Ik denk dat Mike af en toe een paar goede ballen gaf in. Dat ik een keer voorbij ging op Soef gaf. Dus ik probeerde veel of energie erin te leggen. Alleen ik moet zeggen, ja, de hitte was ook. Ik denk dat iedereen het voelde. Het was echt bizar. Hey. Apa respons Ula Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apa respons Ula Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia versus Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Selasa 10 September 2024 pukul 19 WIB? Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu, setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024. Mees Hilgers memilih pulang ke Belanda pada Sabtu, 7 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu 8 September 2024 pagi WIB, giliran Eliano Reijers yang terbang ke negeri kincir angin. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap, Kevin Dix dan Ula Romeni menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ula Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ula Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ula Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Ula Romeni mampir ke Copenhagen dulu? Disinyalir, Ula Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ula Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ula Romeni tidak datang bulan ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI agak kesulitan membujuk Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sudah ada komunikasi dari PSSI tapi juga belum ada tindak lanjut, Ula, Romeni, ya agak berat. Ula berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi, beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah. Kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya, Kevin Dix juga belum. Ada, komunikasi, tapi belum, tutup Arya Sinulinga. Tiga pemain keturunan yang tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Nomor satu Ula Romeni. PSSI masih gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan guna membuat skuad timnas Indonesia makin tangguh. Teranyar, dua pemain keturunan, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijers dipastikan bakal segera dinaturalisasi. Selain dua nama itu, sejumlah pemain keturunan juga tengah didekati PSSI. Pasalnya, skuad Garuda dihadapkan dengan laga-laga berat ke depan demi memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak itu, timnas Indonesia yang masuk grup C harus berhadapan dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Lantas, siapa saja pemain keturunan itu?
Dilansir dari channel YouTube Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga, inilah tiga pemain keturunan yang tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Berikut tiga pemain keturunan yang tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. 3. Mauro Zijlstra. Salah satu pemain keturunan yang tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi adalah Mauro Zijlstra. Pemain yang satu ini kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia memperkuat NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zijlstra yang baru berusia 19 tahun bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023 hingga 2024. Mauro Zijlstra mendapat darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Soal naturalisasi pemain yang satu ini, Arya Sinulinga pun memberi penjelasan, kalau Mauro Zijlstra memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detail lah, ucap Arya Sinulinga, dilansir dari channel YouTube pribadinya, Minggu, 8 September 2024. 2. Kevin Dix, kemudian, ada Kevin Dix. Pemain yang satu ini kini tengah memperkuat FC Copenhagen. Bek 27 tahun ini diketahui sudah mengikuti akun Instagram PSSI dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski nama Kevin Dix sudah gencar dikaitkan dengan Indonesia, Arya mengaku komunikasi sudah dilakukan pihak PSSI dengan sang pemain. Tetapi, pembicaraan itu belum mencapai kata sepakat, Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, ucap Kevin Dix. 1. Ula Romeni, terakhir, ada Ula Romeni. Dia berkarier apik bersama klub Belanda, FC Utrecht. Striker kelahiran Nijmegen, 20 Juni 2000 itu sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya musim ini bersama FC Utrecht pada musim ini. Ula Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kabarnya, nenek Ula Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara, tetapi, Arya Sinulinga mengatakan bahwa kans Ula Romeni untuk dinaturalisasi saat ini agak berat. Tetapi, Arya tak menjelaskan secara gamblang apa penyebab beratnya Ula Romeni untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Ula Romeni, ya agak berat, ucap Arya Sinulinga dilansir dari channel YouTube Arya Sinulinga, Sabtu, 7 September 2024. Ula berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, lanjutnya.